yang kita pengembangan, dorong dan kita amankan. Nanti kita sinkronkan apa perannya dia itu yang kita belum ketemu. Kira-kira yang sudah tertangkap, dia kan dua kejadian ini, ada yang tertangkap, ada yang belum. Apakah ada kaitan antara pelaku yang pembunuhan yang sudah tangkap dengan yang sedang dalam melakukan apa pencarian? Ada. Ada eksekutor, ada yang menunjukkan lokasi. Berarti ada kaitan antara dua kejadian itu. Ya. Karena dia dibunuh itu bukan satu orang, tapi tiga orang. Ada yang membacok, ada yang mengamankan Mas Edi. Jadi tersangka kurang lebih tiga orang. Nanti akan berkira orang mana? Kira orang mana? Orang pemenang, istrinya orang tinggal, orang sarang bangun sama orang pemenang. Ya. Mungkinan?